Ya, pemirsa, selain di Malang, di Pandeglang, Banten, ada sebuah lokasi pemancingan unik yang layak untuk menjadi lokasi liburan Anda. Dan pemancingan ikan patin di pinggir laut ini terdapat 1,7 juta ikan patin yang tersebar di dalam kolam. Biasanya ikan patin hidup di sungai atau di air tawar. Namun di Carita, Pandeglang, Banten, budidaya ikan patin justru berada di pinggir pantai atau di pinggir laut. Pemilik wisata kolam air sengaja membuat arena memancing bagi pehobi mancing. Ada 1,7 juta ekor ikan disebar di sebuah kolam ini. Pengunjung bisa memancing sepuasnya dengan menebus harga ikan patin sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Selain mendapatkan sensasi memancing, para pengunjung juga dapat terhibur dengan suasana keindahan pantai dan permainan anak yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Jadi suasananya enak, terus mancingnya murah, 1 kilo 25.000, dapat diskon lagi 50%. Mantap. Makanya hari ini sebanyak-banyak yang ngambil ikan ya? Iya. Di masa pandemi COVID-19, untuk masuk ke wahana ini, petugas juga menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, hingga menjaga jarak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.